Dalam segmen kami Anak Sarawak pada kali ini, kami ingin mengangkat seorang lagi tokoh yang berjaya dalam bidang tertentu, bidang masing-masing, iaitu kali ini kita mengangkat Profesor Madya Dr. Madeline yang merupakan salah seorang anak Sarawak yang telah pun berjaya. Jadi mari kita sama-sama saksikan kejayaan yang telah beliau raih sehingga hari ini dan seterusnya memberi kebanggaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Mari kita saksikan bingkisan ini. Madeline ini dia seorang individu yang saya rasa dia adalah dia saya boleh katakan dia mewakili apa yang kau tahu yang kita gelar sebagai global. Dia global, dia berfikir orang yang macam kita panggil warga dunia. Saya dia seorang warga dunia, tetapi dia tidak pernah lupa asal usul dia. Sebab saya kenal sangat ini pun saya dah rasa sedih. Saya kenal asal-usul saya. Saya tahu saya daripada mana. Saya tahu keluarga saya macam mana. Saya tahu masyarakat saya macam mana. Mendekati individu bernama Madeline Burma, wanita berketurunan Iban dan berasal dari kampung yang terletak di Banting, Lingga dalam daerah Seri Aman Sarawak ini, pasti berasa kagum melihat perwatakannya yang energik, bersemangat tinggi dan bersederhana mengiringi pencapaian yang telah beliau kecapi hari ini. Profesor Madya Dr. Madeline Burma bukanlah nama asing dalam bidang ekonomi dan penyelidikan. Sumbangan tidak berbelah bagi dicurahkan kepada anak bangsa dan negara, patut dicontohi. Malah pandangan bernas beliau turut mendapat perhatian menerusi medium media disalurkan kepada masyarakat. Saya seorang tenaga pengajar di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang saya adalah ekonomi pembangunan dan saya amat minat dengan bidang itu. Bukan hanya sebagai kerjaya, setengah orang tu hanya sebab dia terpaksa. Sebab ekonomi pembangunan ini ialah satu bidang yang mana kita cuba memahami kenapa setengah negara itu maju, setengah negara itu mundur. Dan begitu juga dia mengajar kita bagaimana mengapa setengah masyarakat itu maju dan mengapa setengah masyarakat itu mundur. Dan kita cuba mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada kemunduran atau kejayaan itu. Jadi bidang ekonomi sama ada saya suka atau tidak suka, saya terpaksa melengkapkan diri saya dengan pengetahuan semasa. Tiada ungkapan jemu dalam kamus hidupnya. Sumbangan yang dihulurkan sebagai tanda penghargaan Profesor Madeline terhadap negara tercinta. Saya boleh dilihat sebagai mewakili masyarakat kami orang Iban dan juga saya melihat ini juga sebagai usaha keterangkuman kita di Malaysia. Jangan kita hanya nak melihat kelemahan-kelemahan tetapi kita apa yang boleh kita sumbang. Itu yang penting ya. Macam saya sering menggunakan ungkapan mantan presiden ataupun mendiang presiden John F. Kennedy, dia kata jangan sekali-kali kita bertanya kepada negara apa yang boleh dia lakukan pada kita. Kita yang harus bertanya apa yang boleh kita sumbang kepada negara dan masyarakat kita. Amat menghargai setiap peluang yang dianugerahkan kepadanya kerana peluang itu mencorakkan kehidupan dan kerjaya beliau. Dari segi latar pendidikan kedua-dua ibu bapa saya dua-duanya tak pernah bersekolah. Okay? So jadi kira kalau dalam keluarga saya kira ni antara yang kata orang yang bersekolah lah ya. Saya adik-adik saya sempat bersekolah ya. Dan ini saya rasa satu maknanya bagi keluarga kami saya antara orang yang pertama sekali bersekolah dan juga menjejak kaki ke universiti sebab memang tak ramai lagi ya. So saya amat bersyukur pada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia kerana memberi peluang saya untuk melanjutkan pelajaran saya ke Universiti Kebangsaan dan pada masa sama juga membiaya pengajian saya ke peringkat sarjana dan juga nanti ke peringkat PhD. Pada mula tu memang mak dan ayah saya memang tak benarkan sebab saya anak tunggal, anak perempuan, bagi dia jauh sangatlah Sarawak dengan Semenanjung ni. Tetapi saya melihat itu saja peluang saya untuk melanjutkan pelajaran saya. Sebab cita-cita keluarga saya tak berapa tinggi sangat. Tapi bagi masyarakat kami dah tinggi sangat dah tu lulus tingkatan 5 tu. Mak saya mengilhamkan saya menjadi seorang guru saja. Sebab itulah
apa yang dia lihat ya. Bagi kami kalau dah dapat jadi guru tu kira hebatlah ya. Kami masyarakat Iban tu kalau masuk universiti tu zaman tu pada tahun ujung 70-an, maknanya jumlah orang yang masuk universiti boleh dikira dengan jari. Dan saya antara orang yang boleh dikatakan saya memanfaatkan peluang itu, dan saya sebab saya ada dalam diri saya, saya ingin menyumbang balik. Sebab masyarakat kami, masyarakat Iban, tak ramai masuk universiti. Kalau saya sudah duduk di situ dan ada peluang untuk memberi perkongsian begini dan untuk meningkatkan kesedaran dalam masyarakat kami, maka kalau saya tidak mengambil peluang itu, maka saya mendustai peluang yang diberikan. Di sebalik ketegasan, hatinya mudah tersentuh. Apatah lagi melihat kesusahan, kemiskinan, kepayahan dan penderitaan yang membelenggu insan yang kurang bernasib baik. Saya banyak terlibat dalam aktiviti NGO dan itulah yang paling saya suka. Saya suka macam contoh saya pergi gelandangan, saya dengan gelandangan, dan saya suka pergi ke kawasan luar bandar. I feel so, kata orang, saya amat, apa kata orang, I totally enjoyed that experience. Dan saya melihat mereka lah sebenarnya, you dah dengar saya mengikut pengajian di sekolah di St. Mary, St. Thomas, lepas tu Universiti Kebangsaan, lepas tu you dengar tentang University of Wisconsin Madison, you dengar saya membuat PhD saya di England. Sebenar-benarnya yang mengajar saya, sebenarnya ilmu yang saya pelajari adalah mereka ini semua. Mereka yang berada di rumah panjang, mereka ini mengajar saya apa itu erti kesukaran, apa itu erti bagaimana nak bangkit daripada. Saya bekerja dengan research saya dengan wanita ibu tunggal. Saya mendengar rintih resah dia orang. Bukan sahaja melihat pada pencapaian yang dikecapinya, tetapi Profesor Madeline terlalu istimewa buat anak-anak didiknya. Siapakah Profesor Madeline dari kacamata mereka? Sebagai seorang yang sangat dekat dengan student dan juga dengan masyarakat, dia bukan seorang pensyarah yang tidak melarang student, terutamanya untuk membuka fikiran. Apa yang selalu dia tekan adalah tiada salah ataupun tiada yang betul. Dia membuka minda student untuk menyuarakan pendapat. Minda Prof. Madeline ini mesra. Dia sangat rapat dengan kami pelajar. Dalam kelas beliau kan selalu bertanya seorang demi seorang kami. Ha, tiada yang betul dan tiada yang salah. Ha, dan kami memang sangat rasa dekat dengan Prof. Madeline. Mungkin pangkat beliau sangat tinggi, tetapi kami merasakan beliau seperti keluarga kami sendiri. Prof. Madeline ini seorang yang sangat bersemangat bila dia mengajar. So perkara itu yang sangat menarik dalam kelas. Jadi kita sebagai pelajar ini, kita bermotivasi, sentiasa bermotivasi. Profesor Madya Dr. Madeline Berma menyimpan harapan besar terhadap anak-anak didiknya untuk meneruskan apa yang diwarisi demi generasi akan datang. Saya lebih berharap supaya satu hari nanti pelajar-pelajar saya lebih melihat pelajar, because inilah generasi saya, supaya satu hari apabila saya dah tak ada di dunia, alah kita pun bukan hidup lama sangat kan, satu hari nanti apabila orang bertanya pada mereka, siapa guru you? Dia akan bertanya, saya ingat seorang guru saya, nama dia Madeline Berma, dan dia pernah mengajar saya 1, 2, 3. Itu je saya nak.